Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu? Tadi gimana? Salam PPA. Just focus on Allah. Boleh Pak angkat tangan kanannya semua, Bu? Angkat tangan kanannya, tepuk pundak yang di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Pak, Pak, Bu, Bu. Mulai sekarang 10 hari ke depan dan seterusnya jadi saudara. Saling bantu, saling tolong, saling mendoakan. Angkat tangan kirinya, tepuk pundak sebelah kirinya. Ikuti kata-kata saya. Pak, Pak, Bu, Bu. Sama-sama ya. Saling mendoakan. Terima kasih. Berikan senyuman terbaik dong buat kanan kirinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu salam kenal, mohon izin nanti ya sambil jalan kenalannya. Saya Sony. Terus terang Bapak Ibu saya berbahagia banget hari ini. Ya, karena ini pun kali pertama saya, Bu, ke Masjid Al-Aqsa. Ya. Tahun lalu dapat tugas nemenin ke Dubai, nemenin ke Turki. Kalau ke Aqsa baru kali ini. Jadi tadi dengerin Kang Wildan menjelaskan tuh, aduh, indah banget gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul perjalanan kita perjalanan yang Allah berkahi. Sedikit Bapak Ibu beberapa menit sebelum kita profiling tadi, seperti yang Kang Wildan sampaikan, tentu kita kepingin perjalanan kita kali ini, tiap langkah yang kita ayunkan, tiap nafas yang kita hela, tiap debu yang menempel di tubuh kita, tiap pasir nanti yang nempel di sepatu kita, tiap lelah-lelahnya kita, capek jalan sampai 800 meter tadi, itu mudah-mudahan jadi pemberat amal kebaikan kita. Amin. Pengen Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu saya mau ngajak, yuk supaya itu semua betul-betul jadi pemberat amal kebaikan kita, capek-capeknya kita, ngantuk-ngantuknya kita. Gimana mau supaya itu bisa kejadian? Kita setel dulu niat kita. Bapak Ibu, kita setel, kita setting, kita apa namanya, hujamkan dulu niat. Nih ngapain nih Pak Bu, kita perjalanan 10 hari ke depan. Kenapa kita beri tajuk spiritual journey? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yuk kita, karena semua tergantung niat nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau niat kita sudah di setel, itu jangankan ibadah. Mohon maaf. Buang air pun jadi amal, begitu ya. Makan, tidur itu jadi amal. Niatnya apa Mas? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang kita setel dalam hati kita, Allah bilang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 42. Apa kata Allah? Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Apa kata Allah? Dan berjalanlah kamu di muka bumi. Adakan perjalanan di muka bumi. Jalan-jalan ke muka bumi, kata Allah. Untuk apa? Fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Mari Bapak Ibu kita akan melihat banyak sekali jejak-jejak sejarah. Ya. Dan karena aktsaruhum musyrikin, kata Allah, kebanyakan dari mereka itu musyrikin. Niatnya itu nih Bapak Ibu sekalian, supaya betul-betul nanti uang yang Bapak Ibu keluarkan, setiap apa yang Bapak Ibu belanjakan, insyaallah mudah-mudahan jadi pemberat amal kebaikan kita. Amin. Ketika kita niat betul-betul lakuin ini lillah, lakuin ini ya Allah karena Engkau yang nyuruh, dengan niat observe, ikra. Makanya apa Pak Bu ayat pertama dalam Quran yang turun itu? Ikra. Ikra itu apa artinya Bu? Kalau kita kaji tafsirnya, ikra itu bukan hanya baca, tapi observe, amati. Makanya ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Jadi Pak, selain kita baca ayat dalam Quran, tapi ada ayat di sekeliling kita yang juga min ayatillah. Tadi terakhir ada gua Ashabul Kahfi.
Allah menyebut gua itu dalam Quran surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat dengan min ayatillah ajaban, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jadi Bu, itu niat kita yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita setel hati kita betul-betul 10 hari ke depan kita ingin memaknai perjalanan. Kita ingin menghayati setiap menit, setiap detik yang kita lewati. Saya teringat satu hadis Rasul. Rasulullah itu mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Apa kata Rasulullah? Jadilah engkau di dunia ini seperti apa Pak Bu? Orang asing atau seperti musafir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini trip, kita ini safar, itu sebenarnya miniatur kehidupan. Kata Rasulullah, jadilah kamu seperti orang asing. Maksudnya apa asing? Bapak Ibu, seindah-indahnya pemandangan yang kita lihat nanti, sebagus-bagusnya pemandangan yang kita lihat nanti, pada akhirnya tetap yang kita rindukan apa? Pulang kan Bu? Pasti pengen pulang gitu. Apalagi udah terlalu lama nanti kita di sana. Pasti kangennya tuh pengen pulang. Gak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan di rumah, bener gak Pak Bu? Begitu pula hidup, kata Rasulullah. Sejatinya Bapak Ibu, kita itu di dunia ini safar. Kita itu sedang dalam perjalanan. Kita itu bukan makhluk bumi. Dan mudah-mudahan nanti kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Amin Bapak Ibu ya. Dan yang namanya perjalanan itu bukan memperbanyak beban, tapi justru memperbanyak bekal. Ibu, itu niat kita nih. Kita sedang 10 hari ke depan Bapak Ibu, kita sedang menjalani yang namanya miniatur kehidupan. Bos, jadinya kita ini musafir. Kita ini hidup di dunia musafir. Suatu hari nanti kita bakal pulang ke Allah. Dan niat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang saya yakin Anda sudah hafal hadis Rasulullah. Kenapa kita mau capek-capek nih Pak, transit sampai beberapa jam tadi di bandara gitu ya, jalan sampai beberapa kilometer mungkin ya. Tujuan utama kita adalah Masjid Al-Aqsa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis Bapak Ibu, "La tushaddur rihal." Janganlah kamu susah-susah, jangan kamu capek-capek, jangan kamu berkeras-keras berupaya untuk jalan-jalan jauh kecuali illa ila thalathati masajid, kecuali ke tiga masjid. Apa aja itu? Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Al-Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Al-Masjidil Aqsa. Masyaallah. Itu Bapak Ibu ya, kita niatin nih. Masjid Aqsa ini Bapak Ibu, masjid suci ketiga bagi umat muslim. Dan masjid kedua yang dibangun sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi dulu di masa Rasul itu terjadi perdebatan antara Rasulullah Muhammad dengan Yahudi. Mana yang duluan dibangun masjidnya? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Sampai turun ayat, masjid pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram di kota Mekah. Baru yang kedua Masjid Al-Aqsa. Jaraknya 40 tahun, Pak. Ya. Beberapa riwayat ada yang bilang yang bangun Masjidil Haram itu Nabi Adam. Riwayat lain yang bilang yang bangun Masjidil Haram sekaligus Masjidil Aqsa itu malaikat. Ada beberapa riwayat, tapi yang pasti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini sudah ada jauh sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam, itu dalam diksi Qur'annya Allah bilang apa? Qawaid, meninggikan fondasi Ka'bah. Berarti sudah ada. Ya, ada dua pendapat, ada yang bilang Nabi Adam yang bangun, ada yang bilang malaikat. Ka'bah itu hancur karena banjir pada masa kaum Nabi Nuh. Dibangunkan lagi. Jadi Bu, ini apa namanya, masjid kedua yang dibangun dalam sejarah peradaban manusia. Kemudian apalagi kata para ulama Bapak Ibu sekalian, Masjidil Aqsa itu apa sih Mas? Masjidil Aqsa itu Mizanul Ummah. Apa itu Pak Bu? Mizanul Ummah. Timbangan umat, neracanya umat. Itu menjadi saksi pergiliran kekuasaan Bapak Ibu. Pernah dipegang sama umat Islam, benar enggak? Di masa Umar bin Khattab itu Pak, dengan begitu mulia, direbut lagi sama kaum Nasrani. Direbut lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bergilir-gilir Pak, sampai sekarang di bawah kendalinya siapa? Israel. Kata para ulama,
Masjidil Aqsa adalah mizanul ummah. Maksudnya apa? Neracanya umat. Neraca itu maksudnya gimana, Mas? Kalau kita pengen tahu bagaimana sih keadaan umat sekarang, lihat saja Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu, kalau Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, dalam keadaan jaya, itu berarti sebagian besar umat keadaannya begitu. Tapi kalau Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah, Masjidil Aqsa dalam kendali umat lain, bahwa itu sebenarnya gambaran sebagian besar umat di dunia ini begitu sekalian, ya. Jadi nah ini yang menarik. Dan insya Allah Bapak sekalian, kita akan mentafakuri, mudah-mudahan Allah kasih kita banyak hikmah, Allah kasih kita banyak insight. Makanya kalau PPA itu tema besarnya adalah Pak Bu, perjalanan cinta seorang hamba. Kita nggak pengen umroh haji yang kita lakukan, termasuk wisata muslim, termasuk ke Aqsa ini, nggak cuma jadi traveling saja, tapi betul-betul pulang bawa bekas di hati kita, mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Saya ingin menutup sesi closing ini dengan Quran surat Al-Isra ayat 1, yang ini juga hikmahnya ternyata dalam sekali. Nanti kita akan ke Masjidil Aqsa. Tadi Kang Wildan sudah menjelaskan bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari mana Bapak Ibu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan ayat ini, menarik Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang saya garis bawahi di sini Bapak Ibu sekalian, abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Perhatikan, ini menjadi perhatian para ulama. Kenapa kok Allah gak menyebut Subhanalladzi asra bi rasulihi? Kenapa Allah gak menyebut Subhanalladzi asra bi nabiyihi? Allah memperjalankan rasulnya, Allah memperjalankan nabinya, enggak. Tapi Allah menggunakan diksi apa? Allah memperjalankan hambanya. Artinya apa Bapak sekalian? Status tertinggi kita sebagai manusia itu adalah menjadi hamba, ya. Makanya kalau kita pengen, saya dikasih tugas sama teman-teman panitia itu, judul besar trip kita ini adalah finding inner peace, menemukan kedamaian batin. Kunci pertama Bapak Ibu untuk bisa menemukan kedamaian batin itu adalah sadar bahwa kita ini hambanya Allah, ya. Kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita, kecerdasan sosial kita, kalau itu membuat kita lupa bahwa kita ini seorang hamba, maka semua itu gak ada artinya. Kalau kita betul-betul kepengen ditolong sama Allah, kalau kita pengen dalam hidup ini diperjalankan sama Allah, sadari Bapak Ibu bahwa kita ini seorang hamba. Jadi Bapak Ibu, insya Allah saya mohon izin dengan segala kerendahan hati, insya Allah jadi teman Bapak Ibu sekalian beberapa hari ke depan, jadi saudara, jadi keluarga, dan mudah-mudahan gak putus sampai di sini Bapak Ibu ya. Pengalaman-pengalaman kami itu kalau grup-grup umroh yang sudah-sudah sih, grupnya itu gak bubar ya. Grupnya sampai sekarang masih ada, dan ya jadi saudara, sharing, bahkan apa namanya, ketemu jodohnya lah di situ, saling apa Pak, bertukar peluang bisnis, kita gak menutup kemungkinan. Jadi ya Pak, niatkan kita silaturahim, dan mudah-mudahan safar kita ini ditemenin terus sama Allah. Sekalian ya. Makanya dalam doa safar itu kan, Allahumma anta sahibu fis safar. Nanti Bu, di sini hafal doa safar semua? Nanti kalau setiap kali kita mau safar, kita disunahkan baca doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, Maha suci Engkau yang telah memperjalankan kami, yang telah memampukan kita Bapak Ibu, ya, dan pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Ya Allah, jadikanlah safar kami ini menjadi terhitung sebagai kebaikan, terhitung sebagai ketakwaan, dan terhitung sebagai amal yang Kau ridhoi. Dan Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'i anna buqdahu. Ya Allah, mudahkan perjalanannya ya Allah, bikin enak ya Allah, bikin mudah, tadi kata Kang Wildan tuh.
ya, dalam hati itu, Allahumma hawin alaina safarona hadza wa tu anna bu'dahu, ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan. Nah, itu disunnahkan sama Rasul, kita minta begitu memang. Dan kalimat berikutnya, Allahumma anta sahibu fis safar. Sahib itu apa, Pak? Sahib. Teman. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah sebaik-baiknya teman perjalanan. Wa khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menjaga keluarga yang kami tinggalkan di sini. Makanya Bu, kalau kita lihat ininya nih, Anda lihat apa namanya? Tulisan di apa nih, kalungnya ini? Kebaca enggak? Apa nih tulisannya? Titip dan temani. Itu dari doa itu. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Ya Allah, temani hamba, ya Allah. Sambungin Bapak Ibu hati kita terus sama Allah. Dan titip yang hamba tinggalkan, titip anak-anak hamba, titip pekerjaan hamba, ya Allah. Gitu ya Bu ya. Minta temani, betul-betul saling jagain dalam proses. Ya, kita sesuaikan baru sekalian apa, jangan sampai betul-betul niat ibadah kita ini malah ternodai dengan hal-hal yang gak Allah ridhoi. Kira-kira begitu sekalian ya. Baik, sebelum kita berangkat Bapak Ibu ke atas.